Atlet para renang Kota Administrasi Jakarta Timur Fajar Trihadi sukses menyumbang medali emas di ajang ASEAN Para Games Kamboja tahun 2023 pada awal Juni yang lalu. Atas keberhasilannya itu, atlet peraih medali emas dari nomor 4x100 meter gaya ganti estafet putra mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar. Penghargaan diberikan langsung Wali Kota di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Wali Kota mengapresiasi torehan sang atlet yang merupakan warga binaan sosial Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin. Alhamdulillah hari ini saya memberikan apresiasi pada atlet dari Jakarta Timur, dari rumah Aspirasi Bina Netra dan dari Panti Sosial yang ada di Cawang Budi Asih. Tentu ini suatu kehormatan buat kami bersama. Mereka sudah meraih medali emas di Asia Para Games yang dilaksanakan di Kamboja dengan mendapatkan emasnya saudara Fajar. Tentunya beri apresiasi ini untuk mendorong yang lainnya termotivasi bagaimana untuk berprestasi seperti saudaranya Fajar ini. Harapannya yang saya pertama, mereka kan punya keterbatasan. Namun saya sampaikan, jangan pernah kita punya alasan keterbatasan. Buktinya Anda bisa lebih maju daripada yang normal ya. Artinya saya sebagai wali kota tidak pernah membedakan, diskriminasi nggak ada. Baik yang disabilitas atau yang bukan, semuanya warga kami. Kami harus ayomi, harus openi, dan harus fasilitasikan biar mereka bisa maju seperti bagaimana saudaranya yang normal seperti itu. Ya kan saya bilang, matahari terbit dari timur, kita buktikan ya. Jangankan yang sehat, tunanetranya bisa prestasikan gitu. Apalagi sini ada Pak Sekjen tuh, Pak Soni, Pak Yogi. Ya kita bersama dengan Pak Arief, Presiden Tunanetra Indonesia, kita membangun kebersamaan, membina mereka, biar mereka punya inovasi, mereka punya prestasi, mereka punya kelebihan ya. Pasti Allah ciptakan manusia itu ada kekurangan tapi ada kelebihannya untuk menutupi kekurangan tadi. Ya Alhamdulillah semuanya itu atas izin Allah saya bisa berprestasi di Kamboja dengan mendapatkan satu medali emas. Semuanya itu atas izin Allah. Persiapan di Kamboja itu kita latihan di Solo, Jawa Tengah. Dari November hingga Mei. Hingga Mei kita habis itu kita 31 Mei, kita berangkat ke Kamboja. Intinya buat teman-teman semangat aja dan lebih gigih latihannya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk lawan terberat kemarin sih Thailand sama Vietnam. Karena mereka untuk cabang ini khususnya untuk cabang renang ya sudah merajai. Terus karena udah saya mereka sudah tahulah kondisi di lapangan. Strategi khusus enggak ada sih, cuman kita lebih dari ke cara latihannya aja seperti kayak pembalikannya lebih diperhatikan lagi kayaknya itu aja sih. Harapannya mudah-mudahan saya bisa memperbaiki limit saya lagi. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.